Perkenalkan, namaku Bowo. Kesibukan tiap hari aku seorang tukang becak. Iya, dengan menjadi tukang becak inilah aku menafkahi keluargaku. Aku tinggal di rumah mertuaku di daerah Semarang Timur. Lingkungan yang aku tinggali sekarang adalah perkampungan kecil yang sudah padat penduduknya. Hampir tiap hari warga-warga pada nongkrong malam-malam. Tapi alhamdulillah, karena itulah aku jadi tidak takut waktu pulang kerja. Bangunan yang membuatku merinding tiap malam di kampung rumah mertuaku itu bangunan TK dan SD. Aku pulang kerja biasanya jam 11 malam, baru sampai rumah. Nah, pada suatu hari, aku pulang agak awal, jam 9, karena kebetulan ada undangan hajatan. Lokasi hajatan itu gak jauh, hanya beda beberapa gang dari kampungku. Jadi kalau jalan kaki pun gak masalah. Sesampai di rumah, aku istirahat sebentar. Kemudian bergegas ke tempat hajatan tersebut. Kondisi kampungku masih ramai seperti biasanya. Jadi aku agak tenang waktu harus melewati bangunan TK dan SD. Hajatan pun mulai. Tak terasa sudah pukul 12 malam. Aku pun jalan kaki pulang ke rumah. Sampai SD sudah terasa merinding hawanya. Dan tumben-tumbenan jalan kampungku sepi banget. Tumben kok sepi? Padahal mau isih akeh wong nongkrong, kataku dalam hati. Tiap rumah ku lalui, bulu kutuku semakin merinding. Sesampainya di TK, sopo mau sing balang, kataku dalam hati. Aku pun mulai berjalan menunduk. Aku pun memberanikan diri buat ngelihatnya. Astagfirullah, astagfirullah, setan! Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai depan rumah. Bu E, buka lawang Bu E. Ono apa to Pak? Kok sampai dredeg koyok ngono? Kata istriku. Nganu Bu, nganu. Loh, Bapak ngompol. Iya Bu, aku badi wewe lunggu ning ayunan. Ayunan TK to Pak? Hei Bu, wes Bu, tutupen lawange. Emang medeni to Pak? Aja kakean ngomong Bu, ndang tutupen lawange. Koyok ngene Pak medeni nih.